Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Deris. Di video kali ini kita ada request video dari Laura Ryupasa ini ya, untuk buat konten telepon Sonic XE. Sebelum aku telepon si Sonicnya, lebih baik kalian klik tombol subscribe kemudian tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel ini. Sebelumnya sih aku sudah chat si Sonic pada jam 1.06. Lebih jam 1 lebih 6. Ya, P gitu ya. Kemudian menit berikutnya dia balas langsung di VC saya, tapi tidak aku angkat. Kemudian aku balas pakai bahasa Jawa. Seven WA aku gak usah PC gitu ya. Kemudian dia spam video call dari menit 1.19 sampai titik 1.25. Curiganya sih aku dari detik 19 ke 21 itu antara 2 menitan. Kemudian 21 ke 23 juga 2 menit. Kemudian 23 ke 25 juga 2 menit. Curigaku sih ini hanyalah bot, dan untuk profilnya aja aku pernah lihat di Google. Kalian bisa cek di Google foto Sonic XE, kemungkinan kalian akan menemukan foto profilnya. Ya, aku pernah lihat Sonic XE foto profilnya ini di Google. Oke, langsung saja kita telepon si Sonicnya ya. Lama banget sih. Woi, angkat woi. Gak diangkat. Coba kita telepon lagi. Berdering loh. Kalau bisa lihat di sini kan. Berdering loh ini. Ini masih jam 2. A few minutes later. Berdering loh ini. Banget sih. Dia angkat pula. A few moments later. Berjering loh. 5 minutes later. Mungkin dia tidur. Dari nomor teleponnya sih aku tahu kalau nomor ini bukan dari negara tetangga. Malaysia, Singapura, Brunei, apalagi Indonesia. Karena sih mungkin ada belahan dunia. Bumi kan bulat gitu ya. Kita ada di sisi sini, sisi gelapnya dan si Sonic itu ada di sisi siangnya. Jadi kalau kita menelpon dia pada jam 3 pagi atau jam 2 pagi, pasti di sini sudah siang, masuk siang, 12 siang atau jam 8 pagi. Mungkin dia kerja atau gimana gitu ya. Jadi gak ada seram-seramnya. Oh ya, untuk kegunaan dari format EXE-nya kalian bisa lihat di sini. Kelebihan atau fungsinya di sini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Kok mati mana? Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Kalian juga bisa beri saran tentang video ini di kolom komentar. Atau kalian bisa request video kayak gini di kolom komentar sih. Dan sekian dari saya, salam Deris. Nah, kan mati mana?